tahan atas. Kaki kanan belakang, tangan kanan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Hendri Bintoro, Lurah Hargomulyo. Saya sangat menyambut baik dengan adanya senam massal dari PKS ini. Ini sangat berarti bagi kami dengan difasilitasi oleh teman-teman PKS, khususnya Pak Yani Faturrahman ini, otomatis ini warga kita menjadi sehat. Dan juga dengan adanya dosis ini juga cukup menarik. Nah, harapan kami ada sinergitas antara kelurahan dengan anggota dewan dan dengan warga masyarakat. Dan harapan ke depan untuk Partai PKS, berbuatlah semaksimal mungkin asas manfaat bagi masyarakat. Insya Allah nanti akan tumbuh simbiosis mutualisme, saling memberi, saling memanfaatkan. Itu intinya. Terima kasih. Ya, baik. Saya Yani Faturrahman, anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Dapil 2 yang meliputi Cangkringan, Pakem dan Ngagle. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama struktur DPC PKS Kapanewon Cangkringan melaksanakan kegiatan senam massal bersama masyarakat. Ini sebagai salah satu bentuk kolaborasi PKS bersama masyarakat. Adalah sesuai dengan tagline kami, yaitu PKS bersama melayani masyarakat. Maka kami telah melaksanakan kegiatan senam seperti ini yang merupakan program nasional PKS, yaitu Senam Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini sebetulnya bentuk reuni komunitas Senam Nusantara yang ada di puluhan tempat, puluhan titik di Dapil 2 Cangkringan. Untuk apa? Untuk menyehatkan masyarakat sekaligus menggembirakan masyarakat. Ya, jadi komunitas Senam Nusantara ini sudah ada di ratusan tempat ya, kalau di Sleman ini ya. Maka ini sebagai langkah pertama kami untuk mengumpulkan dan menyemangati agar kita bisa menjaga badan kita tetap sehat, tetap semangat gitu ya, dan juga masyarakat kita senang bertemu dengan para pencinta senam begitu di Kecamatan Cangkringan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan Senam Nusantara ini kami berharap bisa menggembirakan masyarakat, dan juga nanti harapan kita nanti kegiatan kita ini tidak hanya selesai saat ini. Di saat-saat yang akan datang kita akan berusaha untuk melaksanakan di tempat-tempat yang lain agar Senam Nusantara ini benar-benar bisa menjadi milik masyarakat. Dan Senam Nusantara ini kalau kita lihat tadi, kita mengambil lagu-lagu daerah. Jadi lagu-lagu daerah yang ada di seluruh Nusantara ini kita padukan agar muncul kecintaan kita kepada bangsa kita dengan melaksanakan senam, badannya sehat dan juga cinta terhadap tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saat ini sudah hadir di tengah kita Ibu Sumiati mewakili Bapak Camat Kapanewon Cangkringan. Mari kita simak kesan-kesan beliau mengikuti acara PKS. Gimana Bu Sumiati? Ya, acara ini sangat bagus ya, sangat meriah, ternyata masyarakat antusias ya. Kami apresiasi untuk kegiatan ini yang bertujuan untuk membangkitkan kembali ya semangat masyarakat begitu, karena ya sudah beberapa waktu, kiranya sekitar 2 tahun setidaknya ya, sudah pandemi, masyarakat ya perlu untuk diadakan kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat lagi. Kegiatan ini kami rasa sangat bagus untuk membangkitkan semangat masyarakat ya. Baik, harapannya untuk PKS sendiri apa Bu? Untuk harapan untuk PKS ya, ya kami harapkan selalu berpihak pada masyarakat, lebih lebih berkarya lagi untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat seperti itu, lebih banyak membawa kemajuan untuk masyarakat, melayani masyarakat lagi seperti itu. Yeah. Terima kasih Bu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita senam bersama masyarakat di Kapanewon Cangkringan yang hadir lebih dari 1000 orang, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita bersama-sama memasyarakatkan olahraga dan membawa, mengajak masyarakat bareng-bareng olahraga untuk membentuk pola hidup yang sehat. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita akan terus bareng-bareng masyarakat dan PKS dan masyarakat menyatu untuk bersama-sama pola hidup sehat dan membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Terima kasih.